Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab 175 jalan menuju surga. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir dan juga apa itu majelis zikir. Ya, maka selanjutnya poin yang ke-19 penulis kitab ini yaitu Al-Syeikh Naif Ibn Mamduh Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh Al-Sa'ud Hafizahullah Ta'ala membawakan subtema tahassuru ahlil jannati ala sa'atin, penyesalan penduduk surga terhadap waktu yang sesaat yang dia lewati tanpa berzikir kepada Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Penduduk surga tidak akan menyesal kecuali terhadap waktu yang berlalu sedangkan mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Itu satu-satunya penyesalan ahli surga. Kenapa? Karena mereka melihat keutamaan yang sangat besar dari zikrullah. Yang mana Nabi SAW menjelaskan di antara jalan menuju surga adalah la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Dan zikrullah ya adalah amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan, sebagaimana sabda Nabi SAW, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi saqilatani fil mizan, berat timbangan kebaikannya nanti di mizan. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman Allah Azza wa Jal, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah amalan zikir dan pengaruhnya ditimbangan sangatlah berat. Iya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi pergunakanlah waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini dengan zikrullah. Benarlah kata pepatah, al-waqtu kas-saif, waktu itu laksana pedang. Fa'in qata'tahu wa illa qata'ak. Ya. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia yang malah akan menebasmu. Wa nafsuka, dan dirimu jika tidak tersibukkan
dalam kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semangatlah maka dalam memanfaatkan waktu luang, ya. Manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, di antaranya adalah zikrullah. Amalan yang tidak mengakibatkan lelah di badan dan juga tidak membutuhkan modal yang besar. Iya. Jadi manfaatkan waktu luang yang Allah berikan. Karena jika kita tidak disibukkan dalam kebaikan, kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, tentu kita akan beralih pada hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Iya. Makanya Nabi SAW mengingatkan nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Terkadang manusia itu dalam kondisi sehat, prima badannya, sehat tubuhnya, tapi dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan dunia, tersibukkan oleh dunia. Iya. Sebaliknya terkadang ada orang memiliki waktu luang tapi dia dalam keadaan sakit. Ya. Tidak bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Tidak bisa berangkat menunaikan salat fardu di masjid 5 waktu, tidak bisa menghadiri majelis ilmu dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang berat dilakukan kalau kondisi sedang sakit. Banyak waktu luang yang dia miliki. Oleh karena itu, kalau tergabung dua kenikmatan ini, ya, manfaatkan. Jika datang rasa malas untuk melakukan ketaatan, ya harus dilawan. Jadi Nabi SAW mengatakan manusia itu banyak terlalaikan dalam dua hal ini. As-sihah wal farag. Kesehatan dan waktu luang. Ya. Makanya di antara sabda Nabi juga, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Di antaranya, sihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Ini makna keadaan manusia yang banyak terlalaikan. Ya. Punya waktu luang tapi badannya enggak sehat. Punya kesehatan tapi enggak punya waktu luang karena sibuk dengan dunia. Punya dua-duanya, waktu luangnya ada, sehat badannya, tapi malas untuk melakukan ketaatan. Itulah yang dimaksud dalam hadis, manusia banyak tertipu karenanya. Ya, terbuai dengan kenikmatan ini. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Ini dua nikmat, nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari poin ini kita senantiasa berusaha untuk zikrullah. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi penuh dengan zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian beranjak menuju toilet. Biasanya kan gitu. Mau masuk toilet baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri. Memulai wudu ada zikirnya lagi, bismillah. Selesai wudu, ya keluar toilet ada zikir lagi, ghufranak. Ya, memakai baju ada zikirnya. Setelah memakai baju ada zikirnya. Ya alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya.
berangkat ke masjid, keluar rumah ada zikirnya, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Perjalanan ke masjid ada zikirnya, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan seterusnya. Sampai masjid ada zikirnya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Terus seperti itu keadaan seorang muslim, ya, yang Nabi katakan tidak ada penduduk surga yang dia sesali kecuali waktu yang dia lalui sesaat sedangkan dia tidak berzikir kepada Allah padanya. Jemaah a'azani Allah wa iyyakum, kenapa kok kita senantiasa disuruh demikian? Yang Nabi SAW memotivasi kita untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Atau juga disebutkan dalam ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hamba yang banyak berzikir, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, telah disediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Ya. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum, tidak ada yang memotivasi kita untuk senantiasa banyak berzikir kecuali di saat kita menyadari bahwa kita ini pada setiap keadaannya selalu didatangi syaitan. Iya kan? Syaitan terus mendatangi keadaan manusia. Pada setiap keadaan dia mau makan, syaitan datang. Ingin ikut nimbrung. Makanya disyariatkan untuk baca bismillah sehingga syaitan tidak ikut nimbrung makan bersama kita. Iya, mau minum pun demikian. Mau melakukan hubungan badan, diperintah kita oleh Nabi SAW untuk berlindung dari didatangi syaitan. Terus syaitan itu berusaha mendatangi kita untuk apa? Mengganggu kita. Lupa dengan zikir, membisikkan kita hal-hal yang dapat mendorong kita berbuat dosa dan maksiat. Iya kan? Bahkan ketika seseorang hendak menunaikan ibadah, tidak luput juga akan didatangi oleh syaitan. Jangankan baru mau ibadah, dia berupaya untuk menghalang-halangi, sudahlah enggak usah, sudahlah ada kepentingan lain ini yang harus kamu dahulukan. Tujuannya apa? Terhalangi Anda dari melakukan kebaikan itu sehingga terluput dari pahala. Jangankan baru mau, sudah masuk dalam ibadah, sedang sholat, syaitan juga tetap mendatangi kita. Makanya Nabi SAW menyuruh kita, kalau di saat sholat merasakan datangnya syaitan membisikkan sesuatu sehingga menghilangkan kehusyuan kita, apa yang diperintahkan? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus disuruh apa? Meludah ke sebelah kiri, ke sini ya, bukan ke sini. Kalau ke sini ke orang nanti yang ada di sebelahnya. Iya. Tuh, tuh, tuh. Begitu ya. Syaitan datang padahal kita sedang sholat. Nah. Jemaah azani Allah wa iyyakum, kita diperintah untuk ta'awudz kalau merasakan kehadirannya syaitan. Kenapa? Karena kita tuh gak bisa ngelihat setan, gak bisa ngelihat jin, tapi dia bisa ngelihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini ayat yang menjelaskan bahwa kita gak bisa melihat jin, kita gak bisa melihat setan, tapi dia bisa melihat kita. Makanya satu-satunya cara terhindar dari keburukan mereka, berlindung kepada zat yang bisa melihat mereka tapi mereka tidak bisa melihatnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Poin yang ke-20 ini bawakan oleh penulis di sini tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Hadis yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Ya, jadi selesai tadi poin ke-19 kaitannya dengan bab apa? Pembahasan masuk surga. Jadi di antara upaya atau di antara jalan menuju surga adalah apa? Senantiasa membasahi lisan dengan zikrullah dan senantiasa memanfaatkan waktu luang juga dengan zikrullah. Dan zikir yang dimaksud adalah zikir mutlak. Karena zikir itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Apa artinya mutlak? Zikir yang tidak ada batasan waktu. Silahkan kapanpun. Iya. Tidak dibatasi dengan tempat. Silahkan dimanapun. Kecuali di tempat-tempat yang terlarang ya, dan kotor. Tidak dibatasi juga dengan, apalagi, jumlah. Silahkan berapapun. Ini namanya zikir apa tadi? Mutlak. Apa itu zikir mutlak? Ya diantaranya perbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir mutlak. Biasakan. Ya. Jangan merasa enggak enak sama orang di sebelah. So alim banget. Gitu kan? Ah. Enggak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, jangan merasa enggak enakan sama orang, apalagi merasa takut riya. Justru kalau Anda meninggalkan amalan karena takut riya, Anda sudah terjatuh pada riya, pada kesalahan. Iya. Nah, jadi harus dibiasakan. Ya. Apalagi zikir mutlak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk tadi yang tadi sudah contohkan apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau salawat itu termasuk zikir mutlak. Iya kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya kan? Dan seterusnya. Kalau zikir muqayyad, nah yang tadi dicontohkan, zikir bangun tidur itu muqayyad. Zikir mau masuk mandi itu zikir muqayyad. Ya. Kemudian apa lagi? Zikir dalam kondisi-kondisi khusus dan tempat-tempat khusus. Mau masuk masjid, itu zikir muqayyad. Ya kan? Nah, termasuk zikir pagi, sore, itu zikir muqayyad. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana zikir muqayyad. Muqayyad itu artinya ada batasannya. Dibatasi oleh waktu. Nggak bisa dibaca kecuali di waktu itu. Ada juga yang dibatasi dengan tempat. Tidak bisa dibaca kecuali di tempat itu saja. Iya kan? Ada juga yang dua-duanya dibatasi tempat dan waktu. Contohnya talbiyah, gitu kan? Labbaik Allahumma labbaik. Ada juga yang dibatasi dengan jumlah seperti zikir sesudah salat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Begitu seterusnya. Kalau kita memahami hal ini, maka inilah salah satu pintu surga. Ya. Senantiasa membasahi lisan dengan zikrullah dan ingat hadis tadi. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Penduduk surga tidak akan pernah menyesal kecuali terhadap waktu yang dia lalui sesaat saja tapi tidak dia gunakan untuk zikrullah. Di poin yang ke-20, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Ya. Hadisnya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kan judulnya 175 jalan menuju surga. Di antara jalan menuju surga adalah bersemangatlah melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak media, ngapain capek-capek ke masjid, ke majelis taklim, ke rumah si fulan, ada undangan pengajian. Toh sekarang mudah kita kok kalau mau belajar, tinggal buka YouTube, ustadz yang kita sukai, tema yang kita inginkan, ya. Malah enak lagi taklimnya bisa kita atur, ya, bisa kita pause kalau kita mau ke belakang. Jadi enggak terlewat dari apa yang dia sampaikan. Gitu kan?
Ah, yang penting kuota cukup, ya. Apalagi ada wifi gratis, misal. Udah, jemaah rahimakumullah, jangan merasa, jangan pernah punya perasaan demikian. Ya, keberkahan mendatangi majelis ilmu itu sangatlah besar, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bahkan jemaah rahimakumullah, dua orang saja yang hadir di majelis ilmu yang diadakan seseorang, entah itu di masjid, entah itu di rumah, entah itu di suatu tempat, walaupun yang afdal jelas majelis itu di masjid, yang hadir cuma dua orang, itu jauh lebih barokah ketimbang 2 juta orang yang nonton hasil cuma cuplikan video dakwah. Kenapa? Karena tidak didapatkan keberkahan yang didapatkan di majelis ilmu. Gitu ya. Dan Nabi SAW mengatakan seperti itu. Iya, harus ada upaya melangkah menuju majelis ilmu. Barulah Allah akan berikan dia kemudahan langkahnya menuju surga. Iya. Karena apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya sering melangkah ke tempat-tempat kebaikan, maka Allah akan mudahkan langkahnya juga dia ke tempat yang paling baik, yaitu surga. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, saya rasa tentang keutamaan melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu ini adalah perkara yang kita maklumi. Ya, kenapa di sini disebut ilmu syar'i? Ya, karena itulah ilmu yang pada hakikatnya yang berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengannya seseorang mengetahui kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, dia mengetahui larangan-larangan Allah sehingga dia bisa hindari, ya, yang dengannya dia dapat mengetahui mana jalan yang akan mengantarkan ke surga dan mana jalan yang akan menjerumuskan ke neraka. Kalau enggak belajar, bagaimana dia bisa akan tahu? Karena apa? Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan jahil, bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sama semua. Apa kata Allah? Kalian itu semuanya keluar dari perut ibu dalam keadaan enggak tahu apa-apa, jahil. Gitu kan? Nah, makanya harus belajar. Belajar. Enggak ada orang yang lahir dalam keadaan sudah pintar. Apa yang disebut oleh orang-orang ilmu laduni, pintar tanpa proses belajar. Enggak. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, kenapa disebutkan ilmu syar'i saja? Ya, karena ilmu syar'i yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, ilmu syar'i itu adalah warisan para nabi. Iya kan? Warisan nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan apa? Innama warasul ilm. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil bagian darinya, dia sudah mengambil bagian yang besar. Orang berebut warisan harta, tapi orang-orang yang mendapatkan taufik, yang mereka perebutkan adalah warisan para nabi, yaitu ilmu. Karena harta sifatnya fana, tapi ilmu itu bersifat abadi. Iya, ini berarti yang kedua. Ilmu itu bersifat abadi, sedangkan harta itu akan sirna. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keabadian manfaat ilmu, "Idza mata ibnu Adam," kalau manusia meninggal dunia, terputus sudah amalannya dia. Enggak lagi dia bisa nambah pahala kebaikan. Kecuali dari 3. Di antaranya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia manfaatkan dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Ini menunjukkan ilmu itu abadi. Walaupun orangnya sudah meninggal di alam kubur, tapi dia bisa terus mendapatkan, mengalir pahala padanya. Maka tanya Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi rahimahullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia itu? Ya. Apa kata beliau? Orang yang paling berbahagia adalah
orang yang nafasnya berhenti namun pahalanya tidak pernah berhenti mengalir padanya. Itu udah bahagia banget. Ya, paling bahagia adalah orang yang demikian. Nafasnya udah berhenti alias dia sudah mati, dia jasadnya dikubur tapi pahalanya tidak pernah berhenti mengalir padanya. Ini yang harus kita cari tahu, amalan apa sajakah itu? Hah? Karena itu yang semua kita idam-idamkan. Iya. Dan di sini Nabi sudah mengabarkan tiga di antaranya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Iya kan? Yang mendoakannya. Kemudian keutamaan ilmu syar'i, bahwa pemilik ilmu syar'i itu dia tidak akan pernah merasa lelah dalam menjaga ilmunya. Tidak seperti pemilik harta, capek dia menjaga harta. Ya. Kenapa pemilik ilmu tidak merasa lelah dalam menjaganya? Karena tempatnya ilmu itu di mana? Di hati. Enggak butuh satpam, enggak butuh peti, enggak butuh password, enggak butuh apa lagi? Penjagaan yang sangat ketat dengan cara-cara seperti itu. Ya. Enggak butuh gembok. Justru ilmu yang akan menjagamu. Iya, beda dengan harta. Kita yang berusaha menjaga harta. Kita udah jaga semaksimal mungkin, taruh di bank. Iya, enggak cukup, taruh lagi di tempat yang sangat aman, dikasih gembok, dikasih kode, dikasih password. Tetap aja merasa hati ini enggak tenang. Nanti gimana kalau banknya bangkrut? Duit saya kemana? Terus kalau ditaruh di brankas, gimana kalau ternyata kebongkar, ada orang-orang yang mahir bisa, tetap aja merasa gak aman, gitu kan? Itu kalau harta. Kita yang menjaga dia mati-matian. Tapi kalau ilmu syar'i, dia yang menjaga kita. Bagaimana dia menjaga kita? Ketika kita terdorong oleh syahwat, ya, untuk melakukan hal yang diharamkan, ingin melakukan dosa, datang ilmu, ingat akan hadis, ingat akan ayat, sehingga dia enggak jadi melakukannya. Terjagalah dia dari siksa neraka, yang seandainya dia kerjakan, dia akan disiksa karenanya. Terjaga dia. Gitu kan? Nah, itu yang dimaksud. Ilmu syar'i akan menjagamu. Ya, tapi harta kamu yang akan menjaganya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat ilmu syar'i adalah apa? Tadi ilmu adalah jalan menuju surga. Ya. Kemudian juga tanda kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, cirinya apa? Allah akan buat dia faqih terhadap agama. Ngerti ilmu syar'i. Tahu halal haram. Ya. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Kalau dunia, kata Rasulullah, Allah berikan kepada siapapun, baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Ya, buktinya banyak kan orang yang paling kaya di dunia siapa? Di antaranya adalah orang-orang kafir. Iya kan? Apakah itu tanda kecintaan Allah pada mereka? Tidak. Bukan tanda kecintaan Allah kepada seseorang ketika dibukakan dunia atasnya. Ini hadisnya. Kalau urusan dunia, Allah berikan kepada yang dia cintai ataupun yang dia benci. Walakin apa? Wala yu'tid din illa liman ahab. Tapi pemahaman agama tidaklah Allah akan berikan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang dia cintai. Berarti jelas tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika hamba tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu, memiliki semangat menghadiri majelis ilmu, ini sudah nikmat yang harus dijaga. Iya. Kalau Anda sudah pernah merasakan kenikmatan ini lalu hilang dari Anda, itu musibah besar. Kemana antum, kok enggak pernah kelihatan di majelis ilmu lagi? Waduh, saya keterima di kantor ini, jadi
sulit waktunya. Ya. Kecintaan untuk menghadiri majelis ilmu sudah mulai kendor, ini harus segera diperbaiki. Jangan terus dituruti. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Nah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat menuntut ilmu agama, semangat menghadiri majelis-majelis semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu itu ibadah. Ya, menuntut ilmu syar'i itu ibadah. Dan kita juga sudah bawakan dalilnya. Di poin selanjutnya, poin ke-21. Di sini masih ada kaitan dengan poin sebelumnya. Ya. Di poin ke-21 adalah tentang keutamaan apa? Orang yang berilmu atas ahli ibadah. Jadi kesimpulannya di poin ke-20 apa? Keutamaan berjalan menuju majelis ilmu untuk dia belajar padanya, menuntut ilmu padanya, dan hadisnya sudah kita bacakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Berjalan menuntut ilmu itu ada dua makna. Ya, makna yang pertama dalam artian sebenarnya. Iya. Ya, ini dia berjalan kaki menuju majelis. Termasuk juga harapannya berjalan dengan kendaraan, naik motor, naik mobil, karena enggak mungkin ya dia akan sampai ke tempat itu kecuali dengan kendaraan tadi. Iya, dan kendaraan tidak akan mungkin berjalan kalau kaki kita tidak berperan untuk menginjak gas, gitu kan? Jadi harapannya insyaallah dia juga mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang diraih oleh yang berjalan kaki. Iya. Atau yang kedua, menempuh jalan yang dimaksud adalah menempuh cara-cara yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan ilmu. Misalnya dia berusaha untuk menghafal. Ya. Nah, membaca, menelaah. Ini juga termasuk insyaallah taala. Iya. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga juga ada dua makna. Pertama, Allah akan memudahkannya untuk memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. Iya. Mengambil manfaat dari ilmu dan mengamalkannya. Atau yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika kapan? Ketika melewati as-sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang terbentang di atas permukaan jahannam. Dia dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada ya di saat itu. Karena Rasulullah mengabarkan orang ketika menyeberangi jembatan ini as-sirat berbeda-beda kadar kecepatannya. Ya. Apa yang membedakannya? Cahaya yang ada di hadapan dia menuntun dia. Kalau cahayanya besar sebesar gunung, terang benderang, mudah dia cepat. Dan yang paling sedikit cahayanya adalah cahaya orang-orang siapa? Munafik. Itu pun hanya ada di ujung jari, ibu jari kakinya dia. Itu pun kedap-kedip. Kadang nyala, kadang mati. Kapan menyala, dia maju. Kapan padam, dia berhenti. Ini yang bikin lambat. Terus gimana supaya punya cahaya yang sempurna ketika itu? Supaya punya cahaya yang sempurna ketika itu adalah menyinari kehidupan Anda di dunia ini dengan cahaya. Apa sumbernya cahaya kehidupan dunia? Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya? Nah, jadi barang siapa yang di dunia berupaya menyinari kehidupannya dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara dia pelajari, berhadir dia ke majelis ilmu, niscaya Allah akan berikan cahaya yang hakiki ketika dia menyeberangi jembatan As-Sirat. Nah, bismillah.
Selanjutnya poin yang ke-21, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh penulis, hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas semua orang. Ya. Atau orang yang paling rendah di antara kalian. Iya. Allah yang berkuasa untuk memilih hamba. Itulah dibalik nama Allah, Antal Muqaddibu wa Antal Muakhiru. Ini nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Apa artinya Al-Muqaddim? Engkau yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Jadi ini dua nama Allah, ya, yang disebutkan secara bersamaan. Artinya Al-Muqaddim apa? Allah yang mendahulukan dalam hal penciptaan. Misalnya Allah lebih mendahulukan penciptaan Al-Qalam atas penciptaan yang lainnya. Ini makna. Atau dalam hal apapun termasuk keutamaan, Allah mendahulukan si fulan daripada si Alan. Allah mendahulukan para rasul dari para nabi. Gitu kan? Allah yang berhak untuk mengistimewakan makhluk-makhluknya. Iya. Allah yang menciptakan, wa yakhtar, dan Allah juga yang berhak untuk memilih. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah itu seperti keutamaan Rasulullah daripada manusia rakyat biasa, jelata, bahkan orang yang rendah. Nah, kalau dalam hadis yang lain itu lafadznya apa? Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Ini juga hadisnya sahih. Di sini jemaah rahimakumullah, perbandingan antara dua orang yang pada asalnya memiliki keutamaan. Satu orang yang alim dan yang kedua orang yang semangat ibadah. Dan ini ada pada agama sebelum kita. Cuma kalau dalam Al-Quran disebut ahbar dan ruhban. Iya kan? Untuk kalangan Yahudi, ya, itu disebutkan mereka itu mempunyai orang-orang yang berilmu. Ahbar itu dari kalangan ulama'nya. Kalau ruhban itu dari kalangan ahli ibadahnya, rahib istilahnya, ya kan, ahli ibadah. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu juga ternyata dalam agama kita, ya, ada yang dari kalangan orang-orang yang berilmunya, alim, ulama, dan ada yang hanya semangat ibadah saja. Tidak mau tersibukkan dengan menuntut ilmu. Yang penting fokus ibadah. Seperti dari kalangan orang-orang sufi, ya, dan yang semisalnya. Maka di sini dijelaskan, kalau dari sisi keutamaan jelas, keutamaan orang yang alim itu lebih besar dibanding keutamaan ahli ibadah. Di sini Nabi memberikan perumpamaan seperti bulan purnama. Itu untuk siapa? Alim. Sedangkan untuk ahli ibadah diperumpamakan dengan apa? Bintang. Kenapa? Karena jelas perbedaannya. Bulan purnama cahayanya, sinarnya itu sangat bermanfaat, menerangi semua permukaan di malam itu. Iya kan?
Bahkan musafir mengambil manfaat dari cahaya penerangan bulan purnama. Iya. Sedangkan bintang cahayanya hanya menyinari dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang alim, dengan ilmunya dia bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Dengan dakwahnya dia, karya tulisnya dia, ceramahnya dia, muhadharahnya dia, tercerahkan umat manusia. Banyak yang mengambil manfaat darinya sehingga mengenal halal haram, mengenal tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Terselamatkan mereka dari berbagai kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Terbimbing mereka menuju surganya Allah. Sedangkan ahli ibadah, rajin tahajud, banyak puasa, ya, zikirnya kuat. Jika itu dilakukan di atas sunnah, itu hal yang baik. Tapi manfaatnya hanya untuk dia seorang. Gitu ya. Kemudian kenapa diperumpamakannya dengan bulan purnama? Kok enggak dengan cahaya matahari aja sekalian, kan terang banget tuh. Hah? Kenapa dengan purnama? Karena cahaya matahari itu panas. Iya kan? Artinya orang yang alim, fatwanya dia, nasihatnya dia senantiasa memberikan kesejukan. Tidak justru memanaskan suasana, mengobarkan api permusuhan antara rakyat dengan pemerintahnya, atau antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Begitu. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW kelanjutan dalam hadis, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai pun semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan, mereka mendoakan siapa? Muallim. Orang yang berilmu tadi, yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Iya. Banyak yang mendoakan dia. Beda dengan ahli ibadah. Iya. Di sini dikatakan Allah bersolawat. Apa artinya Allah bersolawat? Allah memuji orang tersebut dan menyanjungnya di hadapan para malaikatnya. Kalau malaikat bersolawat juga, mendoakan juga, itu jelas. Malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, didoain sama malaikat. Bahkan malaikat itu hormat. Apa cara penghormatannya? Dia bentangkan sayapnya. Itu kan disebutkan juga dalam hadis. Jadi Allah, malaikat, bahkan penduduk langit. Langit itu ada 7 lapis dan ada penghuninya. Namun kita nggak tahu seperti apa penghuninya. Imani saja. Allah yang mengatakan dalam hadis kudsi, ketika Nabi Musa alaihi salam minta diajari kalimat yang dengannya dia akan gunakan untuk berzikir dan berdoa, "Wahai Rabb, ajarkan kepadaku satu kalimat yang akan aku gunakan zikir, yang akan aku gunakan untuk berdoa." Apa kata Allah? "Ucapkan la ilaha illallah ya Musa." Terus Nabi Musa bilang apa? Semua orang mengucapkan kalimat ini. Artinya dia pengen kalimat yang lain, yang spesial untuknya. Lalu apa kata Allah? "Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya selain aku." Nah, gitu ya. Ini juga dalil Allah itu di langit. Karena di situ dikecualikan selain aku. Di mana sisi penalil kita? "Lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Seandainya 7 lapis langit, ini menunjukkan juga langit itu ada 7 lapis. Ini baru lapisan yang pertama dengan segala macam planet yang ada padanya. Ya. Seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya,
Di situ disebutkan ada penghuni-penghuni langit. Ya. Selain aku. Karena apa? Allah tidak diliputi oleh makhluk. Allah yang meliputi makhluk. Iya. Makanya keliru kalau ada orang memberikan retorika tangan, orang yang akan ada apa mendapatkan naungan Allah ada 7 golongan. Mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Lalu dia memberikan isyarat naungan Allah seperti ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwa matahari dengan si makhluk di tengah-tengahnya adalah Allah yang akan menaungi. Ini keliru besar. Kalau begitu Allah diliputi makhluk. Lalu terus apa maknanya? Allah akan menaunginya bukan dengan naungan zatnya, tapi naungan arsy-Nya. Begitu yang harus jadi pahami. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi. Bumi itu daratan dan lautan. Di sini disebutkan perwakilan daratan adalah semut. Yang terkecil kan? Walaupun ada lagi yang lebih kecil, tapi yang dikenal adalah semut. Karena mata kita terbatas, enggak bisa menjangkau makhluk-makhluk yang sangat kecil. Iya, bisanya pakai bantuan alat mikroskop, apa mikroskop. Ya. Nah. Semut disebutkan sampai makhluk penghuni bumi yang tinggalnya di air lautan yaitu ikan. Semua makhluk berarti mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini luar biasa keutamaan menjadi muallim, ya, seorang juru dakwah, seorang pengajar ilmu agama. Jangan pernah putus asa, aduh saya mau cuti aja deh jadi dai, habis ternyata tantangannya luar biasa, atau gak ada yang hadir ke kajian saya, paling cuma 1-2 orang, ya saya mau jualan dukuh aja dah, gitu ya. Nah, ini lagi musim rambutan, saya mau jualan rambutan, gitu ya, jangan. Ya, lihat keutamaan-keutamaan semacam ini. Kenapa semut disebutkan juga ikut mendoakan dia? Karena hewan pun merasakan manfaat dari muallim. Ya, dia akan diperlakukan dengan baik bagi orang yang berilmu. Kenapa? Karena dalam ilmu agama dijelaskan haramnya membunuh semut. Gitu kan? Ada juga yang satu semut menggigit dia, marah orang ini. Dicari sumbernya, ketemu sarangnya, dibakar semuanya. Disiram minyak tanah, dibakar. Satu yang gigit, yang jadi korban, sesarang-sarangnya. Zalim, haram. Membunuh makhluk dengan cara dibakar. Ya, sampai juga ramai ya. Ada seseorang yang mungkin jengkel dia sama tikus, kedapatan satu tikus, disiram minyak tanah apa bensin, itu tikus baru dibakar. Enggak taunya setelah dia dibakar dia masih lari kenceng. Larinya menuju sama rumahnya orang yang membakar, terjadi kebakaran besar. Itu termasuk azab yang Allah segerakan. Hukuman yang Allah dahulukan karena sikap melampaui batas terhadap hewan padahal. Pada asalnya hewan semua apa tikus termasuk hewan yang bisa dibunuh. Tapi ketika cara membunuhnya dengan melampaui batas dan zalim semacam ini, dosa pelakunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qataltum fa asinul kitlah." Kalau kalian membunuh, perbagus cara membunuh, jangan nyiksa. Nah, di sini hewan pun merasakan manfaat akibat seorang muallim, sehingga dia diperlakukan dengan baik, tidak dizalimi. Begitu juga dengan ikan di lautan, ya, juga akan diperlakukan hal yang baik. Enggak dengan cara-cara yang menzalimi, misalnya dengan cara pakai bom. Bom apa tuh kalau mancing? Ah, yang mengakibatkan kehancuran bagi yang kecil dan anak-anaknya, bahkan calonnya juga, iya kan? Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang kita ketahui. Lihat.
Ini yang dimaksud. Kenapa sampai disebutkan hewan pun mendoakan muallim, pengajar yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Iya. Alhamdulillah pada hari ini 3 poin yang dapat kita bahas, ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan tertulis dulu ya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana adab-adab kita di dalam majelis ilmu? Adab dalam majelis, ini pembahasan khusus ya. Bahkan hendaknya memang seseorang mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu itu terlebih dahulu. Ya, ada adab-adab di majelis. Ya. Yang paling penting adalah bersemangat untuk berada dekat dengan pemateri, ya, karena Rasulullah SAW menyuruh untuk seperti itu. Tidakkah kalian malu dengan para malaikat yang mereka membuat saf merapat ke depan, di awal dulu, terdepan dan terdepan, baru di belakangnya. Ya, motivasi dari Nabi SAW seperti itu. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, ya, siapa yang suka mengakhirkan, ya, cari tempat-tempat yang paling belakang atau datangnya juga akhir-akhir. Apa kata Nabi SAW? Allah pun akan mengakhirkan dia. Apakah maknanya Allah akan mengakhirkan dia untuk masuk surga? Ataukah Allah akan mengakhirkan dia untuk mendapatkan kebaikan? Yang jelas, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya. Begitu juga dalam hal ibadah. Ya. Jadi balasan sesuai dengan perbuatannya. Orang yang suka bersegera, Allah akan segerakan dia. Dan sebaliknya, orang yang suka mengakhirkan, Allah pun akan akhirkan dia. Nah, bahkan Allah lebih dari itu. Ketika hamba mendekat kepadanya dengan berjalan, Allah mendekat kepada dia dengan cara apa? Berlari. Ya. Nah, makanya aneh kalau ada orang pingin mendapatkan keutamaan tapi dia bermalas-malasan. Ya. Sampai pernah baca ada postingan apa? Kepingin dipanggil Allah untuk haji. Tapi sehari-harinya dipanggil sholat 5 waktu aja, pura-pura gak denger. Iya, ada benarnya. Iya juga, ini orang gimana? Iya. Pengen dapat keutamaan dipanggil ke tanah suci, tapi dipanggil 5 waktu dalam sholat berjamaah, pura-pura gak denger. Iya. Apalagi semangat untuk menghadirinya. Iya, jadi ini yang pertama. Ya, bersegera untuk mendekat ke materi. Kemudian juga di antara adabnya yang pasti ya tidak ngobrol, ya. Kemudian juga adab-adab yang lainnya, ketika dia datang terlambat, dia tidak perlu untuk mengucapkan salam atau menjabat tangan orang-orang yang ada di sebelahnya, apalagi kalau satu majelis semuanya disalamin, ya, karena akan mengganggu kajian yang sedang berlangsung. Iya. Di antara adabnya juga ketika dia akan pergi meninggalkan majelis karena satu kebutuhan, ya, dia minta izin mengangkat tangan. Nah, itu di antara adab. Apa yang kita lakukan di majelis ilmu apabila kita menjadi panitia kajian? Iya. Kalau menjadi panitia kajian, beruntunglah karena Anda menjadi sebab orang lain mendapatkan banyak faedah. Ya. Semoga Anda pun mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir di kajian tersebut. Ya, karena Anda menjadi panitia yang membantu terlaksananya pengajian itu berhasil dengan baik. Nah, adapun yang dilakukan, ya, dia perhatikan hal-hal yang untuk kemaslahatan umum. Ya.
misalnya dia tertibkan ya terkait dengan yang hadir, kalau ada anak-anak yang bawa dia siapkan bagaimana agar anak-anak yang hadir ini tidak mengganggu ya berlangsungnya kajian. Nah, kalau dia tidak ingin terluput dari materi yang disampaikan, dia bersemangatlah untuk merekamnya agar nanti setelah selesai dari kepanitiaan atau ada waktu dia bisa dengarkan juga apa yang tadi disampaikan pemateri. Ya, jangan sampai ya orang yang mendapatkan manfaat sedangkan dia terluput dari manfaat yang telah diraih oleh jamaah yang hadir. Ini sebuah kerugian. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Qur'an jelas itu zikir yang paling utama. Karena Al-Qur'an kalamullah ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ini hukum asal. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Tapi ada kalanya yang afdal menjadi mafdul. Mafdul itu kurang utama, menjadi kurang utama. Contoh, di saat kita sedang rukuk dan sujud. Ya kan? Malah dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Yang disyariatkan adalah berzikir. Contoh lain, lagi ngaji baca Al-Qur'an tiba-tiba dengar azan. Iya. Apakah kita terus membaca Al-Qur'an? Atau kita stop untuk menjawab azan? Jawabannya adalah yang kedua. Iya, kita stop untuk menjawab azan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini mutlak, dapat dibaca kapanpun. Sedangkan zikir muqayyad itu yang harus lebih didahulukan. Iya, nah seperti itu Pak. Jelas? Allah ya barik fi. Iya. Iya. Yang kedua tentang sikap kita dalam menghadapi orang-orang yang dalam ibadahnya itu mengganggu. Dia terlalu keras bacanya. Dan bagaimana sikap kita itu? Baik. Allah ya barik fiik. Ya, dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi tentang apa? Membaca Al-Quran, apa mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran. Betul. Apa? Fa'idha atau wa'idha kuri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, ya, dengarkan dan diam. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat. Kita butuh terhadap rahmat Allah Azza wa Jal. Karena tanda keimanan adalah ketika mendengar ayat Al-Quran, gemetar hati dia. Ya, itu kalau dia bisa memahami maknanya dan bertambah keimanannya. Ini tanda hati yang sehat. Ketika mendengar ayat Al-Quran, bergetar hatinya atau bahkan menangis karena tahu akan makna dan kandungan dari ayat yang dia dengar, baik dari orang ataupun lewat kaset. Makanya aneh kalau ada orang bisa nangis gara-gara dengerin lagu. Kenapa kamu nangis? Ini lagunya, aduh syahdu bener, mengingatkan saya kejadian di masa lalu, masa-masa muda. Dengerin lagu bisa nangis, gila dengerin ayat gak bisa nangis. Iya. Nangis juga karena kepanjangan. Nah ini bahaya, tanda-tanda hati yang keras. Ya. Maka adabnya kalau mendengar ayat Al-Quran dibaca, dengar, diam. Tapi ada perincian juga. Kalau ada orang yang lebih dulu sedang duduk berbicara, berbincang-bincang, ngobrol, dua orang atau tiga orang, datang orang keempat, duduk di sebelahnya terus buka Al-Quran ngaji.
gitu ya. Ini yang kita salahkan yang datang belakangan. Mas-mas kalau ngaji di sana, mas kita lagi ngobrol ini. Kamu nyuruh kami bubar, gitu kan? Nah, itu. Tapi kalau yang datangnya lebih dulu adalah yang sedang baca Al-Quran, terus kita datang, berada di sebelahnya, ketemu lantas ngobrol, ini yang tercela. Ya. Nah, adapun di mobil, di kendaraan, bagaimana ketika mendengarkan muratal Al-Quran, itu termasuk hal yang harus kita simak. Dengarkan, pilihannya antara mau ngobrol, dimatikan dulu. Ya, supaya tidak terkena teguran dalam ayat tadi. Ya. Atau kalau mau dengarkan Al-Quran, ya sudah, jangan kita tinggalkan obrolannya. Termasuk juga adab ketika menyetel Al-Quran di rekaman ya, entah itu di mobil atau di rumah, ketika menghentikan, udah sampai nih mau di stop bacaan, itu ada adabnya, jangan syekhnya lagi di tengah ayat, cetek. Waduh, iya. Tapi tunggu sampai dia berhenti di akhir ayat. Nggak harus sampai di akhir surat ya, nggak turun-turun nanti dari mobil. Kamu tahu maknanya sudah sempurna, sudah, Anda stop, baru Anda turun. Iya. Jangan di tengah ayat. Misalnya wa idza massal insana dzurrun, cetek. Masih ada lanjutan itu. Iya. Tunggu sampai satu ayat selesai, berhenti, baru kita stop. Itu termasuk adab ya dalam mendengarkan muratal Al-Qur'an. Jelas? Ada pun yang kedua tentang apa tadi? Gangguan yang timbul dari orang di sebelah kita. Ya, bagaimana sikap kita? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau enggak sanggup ya dengan hati, ini udah paling minimal ini. Iya. Dengan tangan kalau memungkinkan. Ya, dengan menyoleknya. Kasih kode juga udah tahu. Iya kan? Nah, lagi sholat handphone orang bunyi, dengan tangannya diambil handphonenya, matikan. Ya. Dan juga dengan lisan, ya tinggal caranya saja yang baik. Ya. Caranya yang baik. Misalnya, didoakan dulu barakallahu fiik, semoga Allah menambah semangatmu dalam ibadah, dalam berzikir. Ya. Tapi bukankah Allah itu maha mendengar? Gitu ya. Sama seperti yang diceritakan Syekh Abdul Razak ya, pernah beliau di Masjid Nabawi loh ini, padahal orang ada jamaah yang kebetulan Syekh Abdul Razak juga berjamaah dengan beliau, sesama jamaah, makmum. Di sebelahnya Syekh Abdul Razak kebetulan orang sujudnya lama banget. Iya, sujud terakhir. Lama, imam udah bangkit, saya udah bangkit, ini orang masih sujud terus. Iya. Selesai sholat, ditegur sama Syekh. Manusia kadang gak mudah menerima nasihat. Iya. Gak terima awalnya dia dengan ditegur sama Syekh. Kamu kenapa kok sujudnya lama benar gitu kan? Ah. Kenapa? Ada masalah sama lo gitu. Masalah buat lo. Iya. Saya enggak terima. Tapi ketika dikatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa yang kau sampaikan tadi, yang kau panjatkan tadi ketika sujud. Iya. Jadi didoain dulu. Baru berubah. Amin, dia katakan amin. Terus diajak berpikir, ya. Yang wajib dengan yang sunnah, mana yang harus didahulukan? Ya wajib lah. Baik. Mengikuti imam, hukumnya apa? Wajib. Memperpanjang sujud, memperbanyak doa ketika sujud, hukumnya apa? Sunnah. Sudah terjawabkan. Gitu kan? Nah, begitu juga ketika menegur seseorang. Ya, doakan dulu. Ya akhi, wahai saudaraku,
Ya, barakallahu fiik, semoga Allah terus menambah semangatmu dalam berzikir, dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Namun ketahuilah Allah itu Maha mendengar. Ya, dan yang ada di majelis ini atau masjid ini bukan cuma kamu. Di sisi lain ada tetangga yang kamu harus penuhi haknya. Ya, enggak boleh menyakiti tetangga yang lainnya. Dan dibawakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di masjid, beliau menegur orang-orang yang saling mengeraskan bacaan zikirnya. Iya. Jika dia terima nasihat, alhamdulillah. Jika tidak, maka Anda sudah menggugurkan kewajiban dengan menasihatinya. Demikian. Barakallahu fiik. Iya. Ah ya, silakan. Saya tanya tentang sir. Sir. Kita kan bacaan kita ada yang sir, ada yang doar. Iya. Nah, sebatas mana sirnya itu? Karena kejadian juga di beberapa masjid, di beberapa tempat, ada juga yang dia terus sir, tapi kedengeran juga. Iya. Yang namanya sir itu betul-betul tidak terdengar. Yang kelihatan hanya mulutnya yang komat kamit, gitu ya. Mulutnya bergerak, itu sir. Makanya para sahabat tahu bacaan sirnya Rasulullah dari mana? Gerakan jenggotnya yang bergerak. Itu diceritakan oleh para sahabat, kami mengetahui engkau membaca sesuatu dari gerakan janggutmu. Orang kan kalau bewokan janggutan, ngomong dikit janggutnya geraknya banyak, gitu kan? Nah itu ya, jadi nggak keluar. Kalau sir tapi masih kedengeran ke sebelahnya, apalagi kanan kiri, apalagi sampai 2 atau 3 orang dengar, itu bukan sir lagi. Sholat bacanya sir, subhanallah, subhanallah, subhanarabbil azim, subhanallah, rabbana wa lakal hamdu, ini bukan sir ini ya, masih kedengeran. Jadi sir itu tidak terdengar tapi mulutnya bergerak. Orang bilang komat kamit, gitu ya, bergerak. Nah, karena memang zikir itu baca apa, amalan lisan, ya. Kalau mingkem aja juga salah, baca nggak sih kamu? Baca tapi dalam hati. Ini juga keliru. Zikir itu bukan amalan hati, tapi amalan lisan. Ya, gimana sih? Tadi kedengaran suara salah, nggak kedengaran salah. Ya, ahlus sunnah itu pertengahan, ya. Kamu mulutnya gerakkan saja, ya, dan itu sudah cukup. Kalau sampai terdengar itu namanya jahar, itu namanya jahar, jelas ya. Nah, jadi ada ancaman juga dalam ayat Al-Quran tentang hukum orang yang mengganggu kaum muslimin. Itu bisa juga membatalkan apa pahala kebaikan yang dia lakukan, iya, akibat gangguannya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang perempuan yang bagus ibadah apa, banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, gitu kan, rajin sedekah, tapi suka mengganggu tetangga. Apa kata Nabi? Enggak ada kebaikan pada perempuan yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang dapat menggugurkan pahala. Iya. Sah sih sah, tapi gugur pahalanya karena kesalahan yang dilakukan. Ini banyak, ya. Nah, Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan masalah majlis taklim. Ya. Ada suatu majlis atau majlis taklim, tapi ternyata materi yang tamika itu banyak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hanya berapa itu akad itu bisa disebutkan majlis taklim? Masya Allah, Allah barik fik. Majlis taklim, majlis ilmu adalah dua suku kata. Majlis artinya tempat orang berkumpul, tempat orang duduk, dari kata jalasa, duduk. Taklim dari kata ilmu. Ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang di situ dibacakan dalil Al-Quran, dalil dari hadis, dengan pemahaman salafus salih, pemahaman yang benar. Nah, kalau isinya tidak demikian, itu bukan majelis ilmu namanya, tapi majelisul ghaflah, ya, majelis yang kelalaian, majelis bid'ah, bisa juga majelis syirik, bisa juga majelis kufur. Penisbatan majelis tergantung dari sifat kegiatan yang ada padanya.
Kalau kegiatannya penyampaian Al-Quran, hadis, dan ucapan ulama, itu majelis ilmu. Kalau sebuah majelis di situ berbicara soal capres, itu majelis politik. Gitu kan? Kalau pembicaraan di dalamnya terjadi kekufuran, itu majelis kufur. Nah, jadi majelis itu macam-macam. Ya. Penyandarannya tergantung dari sifat kegiatan yang berlangsung padanya. Kalau kita mendapati hal yang demikian, itu hanyalah nama majelis taklim, tapi hakikatlah yang kita lihat. Maka kita pergi meninggalkannya, karena itu perintah yang ada dalam Al-Quran. Ya, na'am, fala taq'ud ma'ahum, ya, jangan kamu duduk bersama mereka. Ya, nah, bahkan diperintah untuk pergi meninggalkan, menjauh. Jelas? Allah barik fi. Ya. Iya. Nah, kasusnya kalau misalkan lagi baca Quran nih, tahu tak? Udah duluan baca Quran, tiba-tiba baru datang yang sholat. Iya. Iya. Udah duluan baca Quran, yang satu datang belakangan untuk mengerjakan sholat, entah itu sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lainnya. Iya. Maka bagaimana? Sama seperti hadis Nabi SAW, jangan kalian mengeraskan bacaan satu dengan yang lainnya. Karena zat yang kalian ibadahi sama, yaitu Maha Mendengar, ya, tidak tuli. Ya, jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu nggak perlu dengan suara keras, kecuali kalau lagi ngerukyah, ya. Nah, ini kan bukan lagi ngerukyah, ya, ngerukyah seseorang karena kesurupan, karena kena sihir, atau merukyah rumah yang baru ditempati. Silakan Anda mengeraskannya. Ya, tapi kalau di masjid, di situ banyak orang juga menunaikan ibadah, bukan hanya Anda, ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang sedang membaca buku, maka Anda membaca Al-Quran dengan sir saja, dengan sir saja, cukup. Ya, itu cukup. Makanya kita lihat ya, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, banyak orang tapi enggak terdengar gemuruh mereka mengajinya. Kenapa? Karena akan ditegur orang yang di sebelahnya. Ya, kita membaca saja. Membaca mulutnya komat kami tapi tidak sampai keluar suara. Itulah termasuk orang yang dikatakan sebagai pembaca Al-Qur'an. Jelas? Allah ya barik fi. Karena kita enggak boleh mengganggu juga orang yang salat. Ya, beda halnya dengan yang kedua tadi, karena yang satunya itu datang untuk ngobrol. Ya, apalagi ngobrolnya bukan terkait dengan perkara ukhrawi. Ya. Padahal masjid harusnya tidak boleh bicara padanya kecuali perkara akhirat. Jangan bicara soal dunia di masjid. Makanya diharamkan untuk jual beli di masjid. Ya. Nah, karena masjid tempatnya untuk kegiatan akhirat. Demikian. Cukup ya? Oh, boleh. Terakhir. Membaca Al-Qur'an dalam hati. Boleh enggak? Membaca Al-Qur'an dalam hati. Gimana? Tidak keluar suara gitu. Membaca itu dengan mata yang pasti ya. Mata melihat ya. Namun mata melihat, hati memahami itu bagus. Nah, cuma masalahnya lisannya tadi ya. Sebaiknya tadi saya katakan membaca Al-Qur'an itu termasuk zikir. Zikir kaedahnya menggerakkan lisan. Karena Nabi mengaitkan dengan basahi lisanmu dengan zikrullah. Kenapa kok sampai dikatakan basah? Karena lisan ketika digerakkan, dia akan mengeluarkan enzim sehingga basah. Beda sama orang yang diem aja, kering itu bibir terlama-lama. Iya kan? Jelas. Jadi dikatakan basah, kenapa? Karena dia bergerak. Komat kamit. Begitu juga membaca Al-Quran, dia lihat tapi bergerak, gitu ya. Nah, Allah ya barik fiik, jazakumullah khairan. Sampai sini dulu kajian kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat menuntut ilmu agama.
Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.